aja cuk, sekejap pemirsa, nanti turun buatnya baju saya ini. Kena prepare kita punya persiapan sebelum membuat video kan? Ah, okey tak? Salam jajua, nanti bapak tu Rara Sinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah pemirsa, hari ini saya menjadi istri yang terbaik dan terrajin ya. Sudah pukul 11, satu benda pun saya tak buat. Yeay. Setakat ini saya baru menyuap anak saya makan dan memandikan dia pemirsa. Lebih daripada itu, nothing happen yang terjadi dari pagi pemirsa. So pemirsa, ini first saya nak bersih-bersih dulu, baru nanti kita akan go to dapur. Ah. Jomlah bersih-bersih kita dulu pemirsa, sambil kita bercerita atau sharing tentang komentar-komentar yang beberapa hari ini di video saya pemirsa. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah paksaan dari kalian, karena itu adalah cara kita berkomunikasi di sini. Karena terlampau banyak gitu yang komen-komen kan, jangan minak akunya, cari duit mama pun tengoklah ini pemirsa. Iyo, ada. Jadi karena terlalu banyak yang komen Kasri begini, Kasri begitu gitu kan. Jadi kalau saya reply one by one, tak ada masa. Udah gitu kan, saya ini jenis orang yang nggak bisa reply asal. Oke, terima kasih, baik, thank you. Ini itu macam sekerat dua kerat komen, janji sudah komen gitu. Saya tidak bisa pemirsa. Makanya saya itu kalau mau komen saya akan menjelaskan gitu prinsip saya. Sebenarnya saya mau reply semua dengan penjelasan yang ingin saya berikan, tetapi. Anak saya ini pun udah pandai bervlog pemirsa, tengok ya. Bye kalian semua. Ini juga. Bye, jumpa lagi. Jumpa lagi. Macam ini aku, bye. Tengok aku. Bye. Hey. Cakap aku. Iya. Udah. Oke, jom kita start. Oke, tadi saya terpotong pula cerita kan. Sebenarnya saya mau reply semua tapi itu tak ada masa pemirsa, ya. Jadi kita share di sini pemirsa. Kita di sini itu bertukar pendapat pemirsa. Kalau namanya bertukar pendapat, pendapat Anda dengan pendapat saya itu berbeda. Jadi saya kita tukar. And then just setakat menukar. Tidak ada istilah di sini memaksakan kehendak, ya. Oke. Jom. Ini kenapa sudah jadi seperti ini saya pegang kerja pemirsa. Jadi tadi saya sudah start melihat drama di Netflix Stranger Things. Nah, jadi saya kalau sudah layan TV memang lupa diri kadang-kadang mau tengok TV sampai habis ceritanya gimana. Jadinya ya udah saya tak buat kerja-kerja terus. Hari ini suami saya pun cuti, kebetulan dia sakit. Makanya saya pun tak terlalu ini buat kerja pulanya. Ini kita tadi pun sarapan pun pemirsa saya tak buat kalian tahu. Nih ha. Nih makan roti canai tadi. Agak lekat lah. Saya mau basahkan kain saya sikit. Bersih-bersih ini sebenarnya pemirsa hal yang saya suka daripada saya melipat kain gitu kan. Saya suka bersih-bersih rumah saja. Ini baju semua ini anak saya tadi ambil. Ini sebenarnya baju bersih. Ini kotor ada, bersih ada. Ini mau lipat nanti semua. Walah sekali. Ini kotor. Ya itu kotor saya ambil bersih. Tunggu. Ini biar saya kumpulkan dulu kain-kain kotor pemirsa biar basuh. Nanti masa itu kita boleh pegang lain kerja. Ini udah siap pula kena basuh kan. Harus sayangnya anak saya ini. Saya sibuk dia lagi sibuk kalian tahu. Sibuk sangat dia. Tadi udah ganti baju saya pemirsa. Baju saya yang awal tadi. Kalau saya menundukkan. Ini nampak juga susah nanti saya editnya. Lagi bagus saya ganti baju daripada susah ngedit. Jangan sayang Askam. Pemandangannya still sama juga pemirsa. Bilik ini memang tempat kain. Biasanya saya kalau lepas saya angkat kain kering, saya tidak lipat langsung, saya akan letak macam itu saja. And then pagi saya akan lipat kain. Mari.
Oke pemirsa, sudah sampai kita di sesi dapur. Untuk bilik tidur tadi saya skip, saya tak videokan sebab banyak kali sudah. Kalian pun nanti lalap tengok ini saja, kalian bilang seperti itulah. Jadi sudah sampai di sesi dapur, ini adalah tempat yang sesuai untuk kita bercerita, betul tak pemirsa? Oke. So first pemirsa, saya ada baca komentar yang mungkin kalian mengkhawatirkan family saya sebab kalian sayang kepada kami. Terima kasih banyak untuk pengertian dan perhatian Anda. Terima kasih banyak pemirsa. Saya pribadi pemirsa untuk ganti rumah A ke rumah B, masih dalam kawasan itu aja saya mau pikir 10 kali tau gitu. Apalagi kalau kita udah sampai ganti negara mau pindah gitu, pastinya udah A to Z kita udah pikirkan kenapa sampai pindah gitu. Oke. Di sini saya tidak akan memburukkan negara ini, memburukkan negara itu, tapi kalau saya pribadi pemirsa, saya tidak akan berani bilang kenapa mau pindah contohnya. Kenapa kamu pindah ke Indonesia sementara di sana itu hidup susah lah, ini cari itu susah, susah ini, mahal itu. Lebih baik kamu tinggal di Malaysia ini dapat ini, dapat itu sementara. Saya bercakap seperti itu sementara, ini contoh ya. Saya berbicara kepada orang seperti itu, sementara saya sendiri belum pernah merasakan macam mana rasanya tinggal di dua negara ini. Saya belum pernah merasakan tinggal di Indonesia, saya hanya merasakan tinggal di Malaysia. Ataupun saya belum pernah merasakan tinggal di Malaysia dan saya hanya tinggal di Indonesia, and then saya bilang di sini lebih baik, di sini lebih baik, di sana lebih buruk, di sini lebih baik gitu. Sementara saya sendiri enggak merasainya gitu. Makanya saya enggak, kalau saya pribadi kayak gitu sih, mungkin karena saya tengok ada banyak komen katanya kenapa mau tinggal di Indonesia begini begitu begini begitu, kalau tinggal di sini kan begini begitu, apakah Anda sudah pernah merasakan tinggal di Indonesia and then dalam 5-6 tahun Anda tinggal di Indonesia and then Anda pindah ke Malaysia dan tinggal di sini sehingga Anda dapat membedakan sesuatu yang kita lihat dengan mata itu tidak selalunya sama seperti kenyataannya. Mungkin kalian lihat, mungkin kalian pikirlah ya. Ini kita hanya curhat tau. Kadang-kadang saya nih cerita-cerita macam ini pun saya katakan kita hanya curhat, kita hanya sharing pun ada orang yang katakan lebih-lebih pula. Makanya kadang-kadang saya untuk menanggapi komentar itu agak malas sebenarnya. Cuman karena udah terlalu banyak isu and then bila saya tidak komen, tidak menanggapi, katakan tidak peduli dengan komentar-komentar. Dia mau buat, dia akan buat apa yang dia buat. Ya, betul. Saya akan buat apa yang saya rasa baik untuk keluarga saya. Begitu. Apa yang orang rasa baik kepada kita belum tentu itu baik untuk kita. Makanya saya bilang karena banyak sekali orang komen lah. Kenapa pilih di sini? Kenapa pilih begini begitu? Kalau kalian TKI, betul saya bilang. Mungkin ada orang bilang yang saya dulu hidup di Malaysia ini senang ini itu. Because you TKI. Kebanyakannya seperti ini kan, orang Indonesia, oke. Okay, dia berkawin dengan sesama Indonesia and then mereka ini sama-sama bekerja di Malaysia gitu. And then mereka rasa, oh my goodness, hidup di sini tuh enak banget. Dapat 1500 gaji, boleh shopping, beli baju, beli apa kita nak, boleh beli. Iyalah, sebab kamu under boss. Macam walaupun kamu kosongan, ada boss gitu. Jadi kamu nggak perlu bayar bil elektrik, kamu nggak perlu bayar air, nggak perlu bayar sampah, nggak perlu bayar sewa rumah. Karena kamu bekerja untuk orang lain, jadi orang yang bayarkan untuk kamu. Tapi coba kamu jadi warga negara di sini dan kamu tinggal di sini, baru kamu akan tahu, oh my God. Makanya kalau kalian bilang, makanya ada setengah orang Malaysia selalu bilang begini. Tengoklah sama-sama operator. Dulu kawan saya ada dia bilang begini. Sama-sama operator, dia dari Indonesia, kita orang Malaysia. Dia orang lebih berjaya dari kita. Mereka hanya kerja berapa bulan aja, udah boleh beli ini, boleh beli itu. Iyalah. Mereka nggak ada tanggungan mah. Pulang hostel paling ya cuma beli nasi aja. Kalau kalian orang Malaysia, gaji aja udah dipotong, IPF udah dipotong, sokso ini itu potong bersih. Tinggal berapa saja. And then balance-nya itu lagi beli motor, bayar insuran motor lagi. Kalau sewa rumah lagi. Air lagi, duit sekolah anak ini, bla bla bla. Kita semua tanggung. Betul tak? Sementara yang warga asing India, mereka nggak tanggung semua itu. Makanya kalau misalnya ada orang Indonesia yang katanya, eh hidup di sini itu enak. Ya, karena kamu nggak menanggung itu semua. Gitu. And then kalau kalian sudah pernah memang tinggal, entah tinggal 10 tahun di Indonesia and then kalian pindah tinggal lagi di sini, barulah kalian bisa membandingkan.
Di sini itu lebih enak di situ. Kalau kita hanya berbicara dengan apa yang kita lihat tanpa pernah merasainya itu, kalau saya pribadi sih enggak berani gitu. Enggak berani saya bilang lebih baik di sini dapat banyak ini, dapat banyak. Sebenarnya kalau di Indonesia juga katakan fasilitas kesehatan ya. Bagus, biaya mahal. Boleh kita pakai BPJS. Bayar iuran per bulan tuh berapa? Ada yang 35.000, ada yang 50.000 gitu satu bulan gitu. Boleh pakai itu. Terus kalian bisa pergi ke hospital mewah pakai BPJS. Macam adik saya melahirkan, kalau kita enggak ada BPJS, enggak ada apa-apa, memang mahal orang untuk biaya melahirkan aja aku di swasta ya. Melahirkan aja habis 6 juta. Kalau enggak ada BPJS, enggak ada KIS, enggak ada apa-apalah, pokoknya kita ini pasien umum lah. Bayar gitu ya, sama aja di sini juga. Coba kalian bersalin ke swasta, setakat yang saya dengar tak ada orang yang bersalin swasta hanya bayar 1.500 ringgit, tak ada, selalunya 3.000, 4.000, 5.000 gitu kalau di sini swasta. Lepas itu ke hulu ke hilir, macam saya nanti mau buat saya punya pasport ko atau membuat saya punya permit ke, kita pergi kan harus bawa semua anak-anak karena tak ada siapa yang menjaga gitu. Jadinya ya begitulah pemirsa. Kalau masalah susah pemirsa, masa saya tinggal di Indonesia juga berjauhan dengan suami saya sudah rasakan di sana memang sangat-sangat susah. Susah sekali hidup di Indonesia. Kalau kamu enggak ada modal gitu. Apalagi cuma mengandalkan tenaga. Saya dulu jauh-jauh sampai pergi kerja di kebun orang untuk beli beras saja. Tapi kalau kamu ada modal and then buat usaha, di sanalah tempat yang bagus. Karena di sana ramai orang. Apa aja jual laku, apa aja jual laku gitu. Tapi kalau kita cuman memang apa ada momentan? Tak ada apa saya. Sebab itu suami saya pun memang dia yang rekomend pertama pindah ke Indonesia. Dari baru sebelah mau potong sawit, Berapa lama saya mau potong sawit, mampu saya deh. Kalau nanti semua sawit kita udah berbuah, saya rasa saya dengan singgem duduk di rumah saja pun tak payah kerja, 2 minggu 1 kali cukup uang makan. Kalau kami tinggal di sini, bila nanti suami saya sudah pensiun, kami kena keluar dari rumah ini. Startlah nanti kami udah tua, sewa rumah. Tepat. Orang cakap, belilah sini Malaysia satu rumah. Ini orang ingat apa? Manti belian kaya kan? Buat rumah di Indonesia dengan modal segitu pun pemirsa, jantungan mari, betul sayang? Jantungan. Kalau di sini enggak boleh beli pemirsa, enggak boleh. Mahal. Semua 100.000 dari. Arti pun saya sudah sakap pas sampai beli suami saya, kita tak payah singgung apa-apa lagi pemirsa. Sudah selesai semua dan perjuangan ada batasnya, kesabaran ada batasnya, semua ada batasnya pemirsa. Saya mau dulu rumah saya sapu dulu pemirsa ya. Oke pemirsa, udah selesai saya bersihkan rumah saya semua. Dah habis kerja untuk membersihkan. Ketua di sini mengawasi orang yang kerja di luar ya. Hai ketua cantik handsome. Hai sayang. Bye. Dia suka duduk sini pemirsa. Tengok-tengok keluar duduk sini dia. Semua udah kemas ya. So pemirsa, video kita untuk hari ini sampai di sini saja pemirsa. Jika ada kesalahan di dalam cara saya berucap di video ini, saya minta maaf ya pemirsa. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.